sejarah. Yang pertama karena beliau pernah menjabat seorang gubernur. Tetapi yang lebih penting dari ini adalah dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita mendoakan di makam-makam orang soleh. Kita lihat sudah begitu lama dan kuburan itu sudah menghadap ke kiblat. Kita yakin salah satunya beliau lah yang membesarkan agama Allah. Inilah kita generasi penerus untuk mendoakan semoga Allah selalu menjaga umatnya baik yang sudah mendahului kita maupun sampai sekarang. Karena status harus jelas. Tapi saya tadi bicara dengan keluarga, beliau akan menindaklanjuti sehingga kita lestarikan, kita bangun untuk menjadikan heritage.